Abang udah pake nih. Enggak keluar ngedayanin. Abang mau bayar enggak? Gua tanya kayak gitu aja. Keluar enggak keluar itu urut. Enggak, saya mau tanya. Tanya-tanya. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria tengah cekcok adu mulut dengan seorang wanita. Dalam videonya, terlihat tiga orang lelaki berhadapan dengan dua orang wanita. Petugas keamanan yang mencoba melerai dan mempertanyakan permasalahan yang diributkan pria itu, diketahui, satu pria sebagai pelanggan, terdengar melampiaskan kekecewaannya kepada wanita yang berdiri di depan pintu kamar. Kalau kayak gini, lu emang nyari gara-gara sama gua, kata pria itu di dalam video, dikutip pada Sabtu, 22 Desember 2023, ternyata pria yang marah-marah itu diduga merasa kecewa dan tak puas akan pelayanan wanita pekerja seks komersial, PSK, yang menemaninya, sehingga pria itu marah dan melampiaskan kekesalannya. Menurutnya pria yang menyewa, dia sudah membayar untuk jasa wanita tersebut, namun dirinya tidak bisa mendapatkan kepuasan yang diinginkannya, serta pelayanan yang diberikan oleh PSK itu kurang baik. Hingga membuat pria ini kesal dan berbuat onar. Sementara itu, pihak keamanan pun harus ikut turun tangan, dengan menanyakan. Tapi abang sudah make, kan? Itu dulu pertanyaannya. Saya security di sini ya, saya nggak ikut sampai ke dalamnya, jadi menengahi aja. Situ sudah make belum? Sudah kan? Tapi belum-belum keluarkan? Belum puas, tanya salah satu keamanan, lantas, pria itu pun menjawab. Bagaimana mau keluar, orang saya nggak dilayani, jawab pria itu dengan nada tinggi. Sontak, video lucunan aneh itu mendapat beragam reaksi dari netizen. Lama nggak? Gua tanya, gua sampai tanya sama lo kan? Ya, lu kan pernah dulu. Ah, kalau kayak begini mah lu nyari gara-gara sama gua.